Pagi-pagi semuanya. Hari ini aku awal anak naga lagi ya teman-teman. Tapi lihat nih teman-teman, ini dengan segala oyo-oyoan udah dikasih makan sini masih ngerebut sana. Jadi mentoknya tuh bingung ya. Ini udah aku kasih makan sini di anu ayam. Aku makan kasih makan di sini di ekor-ekor ayam. Nih piye-piye ceritanya gitu. Iki piye ceritanya iki? Tak eksekusi lo kamu nanti. Benar. Tak eksekusi lo kamu. Gak gelem makan bareng-bareng yo. Ini dia gak kebagian makanan. Kok sana diroyok-royok terus. Ini aku belum nyapu. Karena aku nanti mau jalan ya. Teman-teman ngasih ingat. Aku ngasih makan dulu. Terus ini sedang makan. Nah, gitu kan. Enak aku makan di situ, jangan ganggu tuh si Dino, ngapain si Dino tuh? Yang ayam hitam kayaknya anggrem, nggak tahu nanti tahu-tahu bawa anak. Nah ini dia, ini aku kerjain dulu. Olahraga, loncat tuh dia kalau lapar kayak gitu ya. Sayang, wah tuh mentokku yang itu tinggal satu yang hitam putih ya. Ayo kita makan ya. Loncat. Ayo loncat. Kamu kalau tak keluar takutnya nanti enggak dapat makanan ya, diroyok-royok ya sama ayam. Ya ini dia teman-teman. Sebelum dikasih makan sampai loncat-loncat baru aja dilungne. Loncat. Ayo makan. Itu yang kecil sekali. Ayo makan. Oh, hari ini lak jeleput deh. Karena memang kalau makan begitu. Ini angon anak naga hari ini ya teman-teman. Tapi aku senang kalau dia itu sehat. Opo, guys. Ayamnya gelutan. Ayamnya pada berkelahi ya teman-teman. Yang warna hitam kayaknya ngrem enggak tahu di mana. Mudah-mudahan nanti bawa anak dia. Ini sudah makan. Ini bayi nagaku ya teman-teman. Ini enggak tahu nih umurnya berapa. Mungkin umurnya sudah setengah tahun mungkin. Mungkin. Nah, kita belinya udah gede ya. Enggak ding, kalau yang kecil tuh ya sepantaran. Dan ayam ini yang lucu banget. Tuh ayamnya lucu ya, bergas sudah ya. Udah keluar larnya. Lucu banget tuh anaknya Dino. Nanti kalau warnanya seperti Dino berarti dia percampuran antara ayam kampung apa ayam Thailand itu sama ayam potong dia. Nah, ini teman-teman sedang makan. Yuk kita syuting yang lain yuk. Ini suasana paginya tuh kayaknya ini nanti panas banget seperti biasanya ya teman-teman. Aku kemarin tuh keluar ke jalan ya, tapi di jalan tiba-tiba aku kayak apa ya, kena apa ya, kepala aku nih kayak cenut panas tiba-tiba. Itu aku tuh kalau kena panas kepala aku terus langsung pening, pusing, terus hidungnya langsung meler. Itu sakit apa namanya, padahal kalau hidung meler tuh kan kalau kehujanan ya kita dinginan gitu. Ini enggak, kalau aku kepanasan tiba-tiba terus kepalanya sakit banget, terus hidungku sentrup, padahal aku nggak makan es ya teman. Jadi aku tuh kalau kena panas itu hidungku sentrup, wes kayak orang mau pilek gitu loh, ngar gitu ya di hidung tuh. Itu teman-teman, jadi bukannya dingin kedinginan gitu tuh terus pilek, enggak, kepanasan loh, kepalanya sakit banget. Terus aku singgah di rumah temanku, aku tiduran sebentar kemarin ya. Aku habis dari pasar kemarin loh, panasnya minta ampun. Tapi nanti panas banget ini. Karena sudah berkabut atau embun tuh. Makan. Mumpung enggak ada temennya. Mumpung enggak ada teman, cepet makan yang kenyang. Teman-teman. Ayam mutiara aku ditaruh sini. Karena dia itu liar banget ya, sama yang satunya tuh susah ditangkap. Kayak itu. Petok bisa enggak mau kutangkap, tapi enggak tahu sih. Dia tuh di mana gitu loh sembunyinya, mau tak tangkap kalau pagi atau
malam tapi nggak tahu sembunyinya. Ini teman-teman sedang makan. Aku mau jalan ya teman-teman. Ini berkabut jadinya. Tapi nanti panas ini, kalau berkabut gini panas nanti. Tuh. Oke teman-teman, video aku akhiri ya. Soalnya aku mau jalan ya, aku mau keluar. Mau ke stadion kalau ada ya, ke taman kota kah apa gitu ya. Sana dulu. Oke ya teman-teman, nanti kalau ada video yang menarik aku upload ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Thank you.